Good morning everyone, it's me Jeff Ignacio, the owner of this channel Everything City Nordiana. So anything related to City Nordiana, saya akan react. So pada pagi ni tanpa buang masa, saya nak react satu video ni. Dia tak panjang lah, kurang dari 2 minit. Tapi yang ni tajuk dia City Nordiana juara GB2. So ini masa pengumuman ke apakah, saya pun tak tahu. So let's watch it together. Wow, the sorakan. Oh, so many people, guys. Woo! Lamanya. And that moment is the turning point of her life. 2015 menyaksikan the re-emergence of City Nordiana yang sehingga saat ini menguasai pentas hiburan negara. You know, people can say a lot of things about her, this and that, but God works in mysterious way. Tuhan bekerja dengan luar biasa, dengan penuh misteri ke atas hidup semua orang, termasuklah City Nordiana. You know, penantian 10-12 tahun itu bukan masa yang panjang. Seperti juga Siti Nurhaliza menantikan anak yang pertama selepas 11 tahun selepas 11 tahun berkahwin baru mendapatkan anak. Setiap manusia punya waktu yang berbeza-beza. Adakala kita sampai tahap menyalahkan Tuhan, kenapa Tuhan macam ni, saya dah buat macam ni dan buat macam tu. Tapi for me, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan, kerana bagi saya, segala sesuatu Tuhan tahu bila, dan dia terjadi sesuai dengan izinnya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan, bukannya waktunya manusia. Dan saya percaya ini adalah waktu yang Tuhan sudah telah tetapkan untuk Siti Nordiana. Siti Nordiana, bahwa you are going to shine again. Macam tu. So bila saya, yalah, kita dah tahu siapa yang menangkan, tapi saya tak pernah nampak video ni. Dan bila nama beliau diumumkan itu, saya percaya semua orang yang selama ini menyokong beliau jadi histeria, penuh syukur, terkejut, dan syukur tu lah. Ayo, berulang kali kata syukur. Dan saya sebagai non-fans pun sebenarnya tak berapa kisah sangat lah. Tapi bila saya dah tahu cerita di sebalik perjalanan seorang Siti Nordiana, baru saya tahu betapa benda ni adalah kemenangan besar buat seorang Siti Nordiana, buat keluarganya, buat fansnya, dan buat siapa saja yang mengenalinya. You know? Wow, bro, Siti Nordiana, that was like GB2 is 2015, so 6 tahun, going stronger as a fan. All I can say is all the best in your future undertakings. I know there are a lot more things going to happen in your life, sesuatu yang besar maybe. And I've never been to this kind of event before, but when I heard people chanting names like Nana Nana like that, wow, she really have a huge follower. And I think from the very beginning she's already been predicted to it. I don't know, kan, saya tak tahu. Tapi yang ni yang pasal GB2 tu, saya ada ikut sikit je lah, tapi saya tak pernah menonton performance Siti Nordiana. And I honestly speaking, I can't even remember siapa yang bersama-sama beliau. Maksud saya, masa pertandingan tu siapa peserta-peserta lain, saya tak ingat. Langsung saya tak ingat. Macam tu. So yeah,
Thank you very much for this program. This program kembalikan those 90 singers yang hebat-hebat dan mereka kembali. Dan saya, macam saya kata tadi, of all Gegar Vaganza winners, Siti Nordiana is the one yang betul-betul betul-betul berjaya, yang betul-betul berjaya, you know, sampai tahap yang menang ABPBH, menang meletop, you know, and just to name a few. So thank you very much for watching my reaction. Stay safe, take care, and hashtag kita jaga kita. Bye bye.